hubungan antara Ibu Mega dan Gus Muhaimin Iskandar ini udah hubungan sangat baik. Bakal calon wakil presiden kan semuanya dicermati. Ada figur-figur baru yang juga sudah muncul. Dan 10 nama yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri itu terus-menerus dicermati, dilihat, dipertimbangkan mana yang paling cocok untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi Ibu Mega ini dalam sejarahnya, ini kan ikut mendirikan PKB. Jadi hubungan antara Ibu Mega dan Gus Muhaimin Iskandar ini udah hubungan sangat baik, sejarahnya sangat kuat, sehingga komunikasi juga dijalankan intens ya melalui Mbak Puan, melalui kami dari DP Partai, sehingga akan ada momentum yang tepat nantinya untuk mengerucutkan bersama-sama di dalam kerjasama partai politik terkait dengan pemilu 2024. Waktu dekatnya adalah puncak peringatan bulan Bung Karno. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.